Yeay, hari libur telah tiba. Kembali lagi bersama Paija Story. Keindahan alam Indonesia memang tiada tandingannya, khususnya wisata alam di Kabupaten Tasikmalaya. Kehidupan wisata air terjun yang sangat indah dan bagus-bagus, guys. Nah, kali ini saya mau review lengkap jalur alur dan trekking ke Curug Pemutu yang beralamat di Jalan Singasari Lewisari Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Nah, bagaimana tantangan trekking dan keindahannya? Agar teman-teman gak salah jalan, terus ikuti ya. Oke, kita sudah masuk di alamat Lewisari ya guys. Pokoknya teman-teman yang mau ke Curug Pemutu jangan sampai salah jalan. Nah, yang barusan itu kalau lurus itu jalan ke Batu Mahpa, jadi kita harus belok kanan ya guys. Oke, kita sudah masuk, belok kanan kembali. Nah, di depan tepatnya ada warung, kita harus belok kiri ya guys. Belok kiri dan sampai kita lurus. Oke, kita sudah masuk pertengahan. Jadi teman-teman jangan belok kiri, harus lurus ya. Oke, terus ikuti. Oke guys, kita sudah masuk lokasi. Sebentar lagi kita sampai, jadi kita belok kanan ya. Hore, kita sudah masuk di area tempat Curug Pemutu. Jadi ini adalah tempat untuk parkir kendaraan ya guys. Parkirannya sangat luas. Teman-teman bisa simpan kendaraan di sini karena ada tukang parkir, jadi aman. Oke, okay. Sebenarnya barusan saya itu salah jalur guys, malah ke tiga lontaran. Aduh, capeknya minta ampun. Oke, okay, terus ikuti ya. Kita sudah mulai trekking, kita belok kanan ya. Nah, kita sudah masuk jalur trekking ke Curug Pemutu. Pokoknya teman-teman kalau mau kesini harus hati-hati ya, karena di samping kanan dan kiri itu kurang semua. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati. Dan saran saya sih kalau kesini itu minimal itu kalau bisa lebih dari 5 orang guys. Ya ramai gitu ya, soalnya trekkingnya jauh banget bro dan sangat berbahaya trekkingnya, jadi teman-teman harus hati-hati. Sini saya bersama teman-teman, juga ada yang bawa anak keluarga ya, jadi saya kasihan banget. Semangat kecil tapi trekkingnya wow mantap coy. Tapi saya yakin di balik tantangan trekking ini nanti terdapat keindahan Curug Pemutu bro. Oke, kayaknya itu adalah jurang ya guys, jalannya licin-licin. Ayo ayo, kalian dilatih untuk jadi militer, kalian harus kuat.
sorry guys, soalnya saya nunggu luar. Pokoknya harus lihat kiri kanan, depan, belakang. Ini hati-hati. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Kita sudah masuk tengah perjalanan guys. Perjalanan dari parkiran ke Curug Pamuku ini memerlukan waktu sekitar 10 menit lah guys, ditambah dengan istirahat. Karena jalannya yang nanjak turun juga licin. Ya teman-teman, ada yang bawa anak satu keluarga, hemat sekali ya guys. Benar-benar petualang sejati. Oke, jeli. Nah, inilah detik-detik teman-teman, sangat mengharukan. Jadi teman saya itu kan bawaan satu cewek, satu cowok yang kecil-kecil, yang cewek itu gak kuat rezeki saya. Harus berpisah di sini karena teman saya yang keluarga itu membutuhkan untuk balik lagi ke parkiran. Oke, terus ikuti ya guys, kita sekarang kapan ini dari sejarah dulu kita harus enak di sungai dan di batuan. Pokoknya asik dah trekkingnya. Oke, terus berlanjut ya. Hati-hati, katanya ada longsor juga di sini. Ya, ini lagi ya, Curug Pamuku. Ingat sekali guys, my trip, my adventure. Akhirnya kita sampai juga bro. Setelah menempuh jarak 40 menit dengan langganan suka dukanya. Alhamdulillah kita sudah. Nah, jadi ini adalah tampilan view awalnya Curug Pamuku ya. Banyak sekali sih di sini. Kita berapa kali pergi kecil-kecilnya guys. Oke, kita lanjut. Nah, untuk melewati itu kita harus pasang jalan kaki melewati air sekitar saat itu pelagai atau harus menyeberangi dan kita bisa sampai di tempat untuk kita beristirahat. Nah, lagi kita sampai guys. Dan inilah keindahan Curug Pamuku. Bagus sekali bro.
Jadi ini masuk saya di lokasi benteng muda. Jadi samping di kanannya terdapat tebing dengan air terjun yang mengalir. Di sini juga nggak ada yang berjualan ya. Jadi ini teman-teman nyapi di lokasi ini makanan yang ini jauh sekali ke pasaran. Nggak ada yang berjualan. Sabar, kita langsung nyebur bro. My trip, my adventure. Ya, yeah, mantap coy. Airnya dingin sekali. Aduh, seger bro, seger. Mantap coy, seger bro.
Curug Pamutu ini. Apabila kita mencari terjun tanpa berenang, tidak ada yang indah bro. Enjoy banget coy. Oke guys, menikmati alam air terjun ini sebenarnya saya ingin masih lama, cuman karena takut hujan, karena kami kesiangan gara-gara salah jalan mulu, jadi kita harus jauh pulang ya guys. Dan ini pulangnya juga salah lagi, lupa lagi tadi jalannya kemana. Aduh, pokoknya cukup melelahkan perjalanan trek ke Curug Pamutu ini, tapi mantap, view-nya sangat indah. Ya guys, perjalanan kali ini melihat Curug Pamutu. Aduh, mana pulangnya? Asap lagi. Tapi asik. Kalinya sab. Oke. Okay. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di Paida Story. My trip. My adventure. Oke guys, jangan lupa like and subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis bro, biar saya semangat untuk review selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di petualangan dan adventure selanjutnya, baru session di Paida Story. Dadah.